Salam jumpa kepada peserta pembelajaran. Semoga kita semua selalu sehat dan sejahtera. Akhir-akhir ini, indikator kinerja pelaksanaan anggaran menjadi perhatian dari Kementerian Lembaga karena Kementerian Lembaga percaya bahwa dengan mencapai dan tetap menjaga indikator ini, Kementerian Lembaga dapat menjamin ketercapaian output dan outcome dari programnya, serta impact-nya dapat dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita simak berikut. Yang dimaksud dengan outcome dalam IPA adalah manfaat dari belanja negara terhadap pelayanan publik dan pembangunan. Outcome harus dirasakan oleh masyarakat secepat mungkin dan keseluruhan outcome harus tercapai pada akhir tahun. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari belanja kementerian lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Adapun tujuan pengukuran IPA adalah menjamin ketercapaian output atau keluaran, yaitu 1. Kelancaran pelaksanaan anggaran berkaitan dengan pembayaran atau realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, kebijakan dispensasi SPM. 2. Mendukung manajemen kas berkaitan dengan pengelolaan UPTUP, revisi DIPA, renkas, deviasi halaman 3 DIPA, retur SP2D. 3. Meningkatkan kualitas laporan keuangan berkaitan dengan penyampaian LPJ bendahara, penyelesaian pagu minus belanja. Terdapat 12 indikator kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu 1. Revisi DIPA, 2. Deviasi antara realisasi penarikan dana dengan rencana penarikan dana pada halaman 3 DIPA, 3. Pagu minus belanja pegawai, 4. Retur SP2D, 5. Penyerapan anggaran, 6. Penyelesaian tagihan, 7. Penyampaian data kontrak, 8. Pengelolaan UP, 9. Penyampaian LPJ bendahara, 10. Pengembalian SPM oleh KPPN, 11. Pengajuan dispensasi SPM, 12. Perencanaan kas atau RPD harian. Indikator revisi DIPA dihitung dari jumlah revisi anggaran kementerian lembaga dibandingkan dengan jumlah DIPA. Bobot penilaian adalah 5%. Indikator deviasi halaman 3 DIPA adalah besarnya gap antara realisasi dengan RPD pada halaman 3 DIPA. Bobot penilaian adalah 5%. Indikator pagu minus adalah persentase pagu minus belanja pegawai terhadap total pagu. Bobot penilaian adalah 4%. Indikator retur SP2D adalah jumlah SP2D yang mengalami retur. Bobot penilaian adalah 6%. Indikator realisasi adalah persentase penyerapan anggaran terhadap pagunya. Bobot penilaian adalah 20%. Indikator tagihan adalah jumlah penyelesaian tagihan yang tepat waktu pada SPMLS non-belanja pegawai, maksimal 17 hari kerja. Bobot penilaian adalah 15%. Indikator data kontrak adalah jumlah data yang tepat waktu disampaikan ke KPPN maksimal 5 hari kerja. Bobot penilaian adalah 15%. Indikator pengelolaan UP adalah
jumlah pengajuan GUP yang tepat waktu, yaitu kurang dari 30 hari kerja. Bobot penilaian adalah 10%. Indikator LPJ adalah ketepatan waktu penyampaian LPJ ke KPPN, paling lambat tanggal 10 awal bulan berikutnya. Bobot penilaian adalah 5%. Indikator kesalahan SPM adalah jumlah SPM yang dikembalikan terhadap seluruh SPM yang diajukan. Bobot penilaian adalah 6%. Indikator dispensasi SPM adalah jumlah dispensasi SPM yang diajukan sampai dengan akhir tahun anggaran. Bobot penilaian adalah 4%. Indikator ringkas adalah ketepatan waktu penyampaian ringkas RPD harian sebelum tagihan diajukan ke KPPN. Bobot penilaian adalah 5%. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya tentang langkah-langkah peningkatan IKPA.